guys. Selamat malam. Ini effort ya. Itu karena pira ini. Hah? Gak tahu ini harganya berapa, enggak ada harganya. 5.000. Murah ya. Bluetooth. Oke, hari ini kita mau mencari kaset PS, guys. Ini tempatnya kaset terbesar di daerah Jepang, guys. Kita mau mencari PS, kaset PS4. Kalau ada sih pasti ada biasanya. Wah, bulannya ora ono, guys. Duh, PS bolane ora ono piye? Hah? Bolane ora ono. Bola. Oh, PS5 iki ya. PS5 mau keluar, guys. Mantap, udah keluar, guys. Ini mantap banget ini. PS papat ora ono, Dim. Kasete, Dim. Iki ono cuma ana nebale. Iya gitu. Aduh, sana di sana. Kayaknya gitu. Kita lagi gitu. Mana. Berarti masih. Berarti pas bola cer, bola di cer. Mana? Wah ini guys, wah murah banget nih cai. Iki. Ini yang belinya yang ini yang 2001, guys. Udah terupdate. Ini bedanya ini 2002. Sekarang 2020 apa 2021 sih? 21. Hah? 21. 2021. Berarti belinya yang ini ya? Iya. 3000. Harganya kurang lebih berapa ini berarti? 500. Kaset tetok 500.000. Ya Allah, Jan. Kurang tuh setike ya. Ini harga aset PS yang asli, guys. Original itu harganya kalau dirupiahkan sih 400.000, 500.000. Ini yang 2000. Iya ya, beli kaset 5 dapat kaset pembawa dinasan. Wah, itu saya pas. Wah, itu saya pas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi Martombel. Hari ini kita mau mencari ini sih, guys. Sudah beli kaset PS4 buat hiburan di Jepang. Soalnya hiburannya terlalu ekstrim. Rauno, Dim? Rauno berarti? Ini Rauno kok? Ini apa ini? Stick 5, Dim. PS5 ya, Dim? Guys, itu kabel loh, Dim. PS berapa, Dim? Itu PS Vita, gue. Kok ada kabelnya ya? Nggak mau ngecas? Mau duduk. Hah? Suaranya kabel. Tuh, ayo kita dur. Ya? Aduh, apa sih ini sih? Tapi pro kok berarti gak ada, guys. Jadi beli ininya aja ini. Berhubung kasetnya, oh kaset, ya lah. Berhubung sticknya gak ada, guys. Kita belinya cuma kasetnya aja. Hah? Yang di? Kono. Ini apa ini ya? Ini Viva 2001, beda apa ini, Dim? Angel Viva lah. Hah? Angel Viva lah. Angel Viva? Iya lah. Bedanya apa? Kulina main PES, main Viva Raisa. Ini pada beda PES tuh. Iya, ini PES. Oh, PES? PES, sehingga Viva. Bedanya apa? Beda. Gambarnya apa ganti? Pada beda ya? Cara mainnya beda. Tapi ini aja, guys. Harganya mahal, guys.
larangan FIFA ya. FIFA nor Eropa kok. Di sini aja lah. Iya, spot. S5 guys. Harganya berapa ini? Kasetnya aja ini. Enggak, ya biasa ini nawarnya itu tadi Jar ya. Ini kasih ini sana harganya. Hah? Ya ini. Bukan berapa? Ini mana 8 aja, bang. Mana aja? 8 mana apa? 8.000 dari apa? Jadi PS5 tuh harganya 7 kalau yang ini. Itu. 8 bang. Harganya ini. Harganya ini murah berarti. Petang mang 3.000. Berarti murah. Kalau dirupiahkan, ini anak tanggalan ini. Ini kaset, ini kaset plus ini. Ini yang kaset, ini yang digital. Bedanya apa maning? Digital. Lebih murah ini. Ini digital orang kaset. Memang gila orang ya. Ini berarti kurang lebih sih ini, piro? 6 juta. Iya, kurang 6 juta guys di Jepang itu. Karena ini apa jalan sini? Lebih murah ya, kita tunggu sampai tembulan ini ya. Nah, kurang ngerti guys. Tapi intinya kurang lebih itu harga PS5 sekitar 7 juta. Itu ada dua sih. Hah? Kan dari jam 11 sampai jam 6. Hah, bukannya? Malum guys, kanji semua ini kayak harus, gini. Harus Senin sampai hari Kamis ya, dari jam 11 sampai jam 6. Oh, hari gitu. Hari Kamis. Harus, ini Doyobi ini lah. Doyobi. Sui. Tanggalnya. Malum ini, tulisannya kayak gini semua, enggak maksud. Intinya, iki lah regane semene, iki regane semene, 7 juta, 5 juta. Hah? Lumayan guys, ngabuburit. Sambil coba rezeki permainan di Jepang kayak gini guys, ciki guys. Op, apakah bisa geser itu guys? Itu nanti kayaknya dia geser itu ya. Itu ada menitannya, biasanya ada menitannya kan lu? Enggak ada. Kalau no. Bel. Terus sampai masuk ke set up. Geser, guys. Ambiar ah, kurang maju. Nah. Anda belum beruntung, guys. Anda belum beruntung. Jeremy mau? Nah, udah bosan. Sekali lah. Main lah. Kalau soalnya.